Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi guys di channel Haidar Hafiz. Kali ini saya akan mereview akses jalan ya menuju ke Perumahan Logam Bangun Setia 2 Cibitung ya, atau LBS 2. Nah, ini tadi kita habis melewati ini ya, pros jalan atau progres jalan tol ya, Cibitung Tanjung Priuk Jakarta ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, di sini adalah perbatasan ya, perbatasan Tambun dan Cibitung ya. Ini kita melewati akses jalan atau jalan jembatan Kali CBL ini ya. Kali CBL. Lanjut kita belok ke kiri. Oke guys, ya ini dia kondisi ya, kondisi jalan untuk akses menuju ke Perumahan Logam Bangun Setia 2 atau masuk ke Desa Muktiwari ya, Cibitung. Karena akses jalan seperti ini karena untuk masih banyak ya di sini mobil-mobil atau kendaraan berat ya, seperti truk dan lain-lain ya, mengangkut material untuk akses jalannya. Jadi seperti yang kita lihat ini ya guys ya. Nah, ini ada truk lagi ya, itu ada truk lagi. Jadi sangat banyak sekali ya guys di sini kendaraan berat atau mobil-mobil truk yang keluar masuk lewat jalur sini ya. Jadi untuk jalanannya ya seperti ini ya mas. Nah, ini kita lanjut masuk ke gerbang desa Muktiwari ya, Cibitung. Nah, ini akses jalannya. Untuk suasana dan kondisinya ya sudah ramai ya, sudah ramai ya guys ya. Kita melewati ini ada Indomaret dan ruko ya di depan. Kita sudah memasuki wilayah desa Muktiwari ya. Oh ya guys, tadi sebelumnya kita masuk itu dari Tambun ya, Tambun Bekasi, atau bisa dari Pasar Tambun ke kiri, atau juga dari Kompas Tambun ya, Kompas Tambun masuk ke kiri ya, terusnya langsung tadi ya yang akses Kali CBL tadi, batasan Tambun dan Cibitung. Nah, ini kita sudah memasuki pemukiman warga ya, penduduk ya. Nah, ini sebelah kiri kita ini adalah kantor kepala desa Muktiwari ya guys, kantor desa ya, kelurahan ya Muktiwari. Nah, ini jalanannya guys, situasinya masih banyak persawahan ya guys, isinya guys ya, persawahan dan perumahan gitu ya guys ya. Nah, ini dan banyak juga untuk toko-toko bangunan ya di sini ya, atau pembangunan. Nah, ini suasana ya, jalan menuju ke Perum LBS 2 ya. Ini ya, masih sangat alami ya guys. Nah, ini ada bebek lagi berenang guys, lagi berenang di sawah itu guys. Bebek banyak sekali nih milik warga sekitar ya, bebek ya, kemungkinan ya. Ini lagi nih, lagi bebeknya lagi berenang di sawah guys. Nah, ini kita masih di area atau wilayah pemukiman warga ya, khususnya di desa Muktiwari. Ini kita belok ke kiri guys, di depan ada toko bangunan lagi ya. Ini masuk pemukiman warga ya. Jadi untuk situasi ya sepertinya guys ya, untuk di akses jalan menuju Perum LBS 2 ya, seperti kembali ke alam ya, kita ketemu sawah, bebek tadi itu, dan masih banyak berdiri perumahan-perumahan ya untuk next kedepannya ya, ini guys ya. Ya, cocok sekali nih untuk milenial ya dari sini ya. Atau yang biasa kita padat ya, di wilayah padat seperti di daerah kota atau Jakarta,
cocok sekali ya untuk tinggal ya guys di daerah sini. Suasana alamnya ya, ya ini kita masuk ke udah mulai perumahan, ini ada toko-toko ruko ya mulai dibangun baru ya di pinggir jalan, jalan-jalan. Nah ini nih aksesnya nih menuju ke room LBS 2. Dan info lagi ya guys ya, yang kanan kiri banyak juga ya untuk perumahan-perumahan baru ya nih, perumahan, persawahan ya banyak sekali guys, dan suasananya atau kondisinya ya sangat alami sekali ya, ya cocok untuk menghilangkan penat ya setelah kita padat aktivitas di kota atau misalkan di Jakarta ya, kita kesini. Nah ini masih kita bisa melihat sawah-sawah. Ini akses jalannya guys, seperti yang saya bilang atau saya sampaikan pertama tadi ya, akses jalan masih seperti ini ya. Mungkin next untuk ke depan ya untuk waktu, karena ya itu tadi masih banyak kendaraan berat atau truk-truk yang melintas sini untuk mengangkut bolak-balik ya, seperti material-material ya. Tapi untuk ramainya sudah ramai sekali ya guys ya untuk di jalur sini ya, terus ini ya dari subuh sampai malam sudah ramai ya guys. Nah ini jalur menuju, nah ini di kanan kirinya juga sudah banyak ruko-ruko ya, ya makanan sate tadi ya, sate Madura, juga ada jualan nasi padang, telur ya. Saya biasa mampir di situ guys. KFC ada, chicken ada juga. Nah, kita banyak di rumah lagi ya. Ada gerbang ya, sebenarnya gerbang atau gapura ya, batas wilayah atau ini. Kita lanjut sebelah kiri guys, sudah ada bengkel ya, bengkel agen grilling ya, grilling terus komi di sebelah kiri tadi ya. Nah itu ada sawah lagi. Nah itu gerbang untuk gerbang utama LBS 2 ya, perumahan LBS 2 sudah kelihatan ya guys. Nah udah sampai. Nah ini ya, kita belok kanan. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ya itu tadi guys, sedikit perjalanan kita menuju ke Perum LBS 2 Cibitung. Dengan kondisi akses jalan ya, update terbaru ya. Dan sebelumnya tadi kita melewati dari jalur Tambun Bekasi ya. Dari Pasar Tambun belok kiri atau lurus, dari Pasar Tambun lurus nanti ada kompas Tambun ya belok kiri ya, nanti tembusnya ya tadi jembatan Kali Cipil ya. Terima kasih guys ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.